Pemirsa, kita ke informasi yang sangat viral di mana hanya karena menolak melakukan aksi freestyle motor, seorang siswi SMA di Goa, Sulawesi Selatan dibully sejumlah temannya. Akibat aksi tersebut, korban mengalami sejumlah luka di beberapa bagian tubuhnya. Aksi perundungan dialami oleh SA, siswi salah satu SMA swasta di Goa. Dalam video viral, bocah 15 tahun tersebut dianiaya oleh 9 orang temannya yang berasal dari sekolah lain. Belakangan diketahui perundungan yang terjadi di Jalan Tun Abdul Razak, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa tersebut dilakukan para pelaku karena korban menolak melakukan freestyle motor. Tak terima diperlakukan kasar, korban didampingi keluarganya pun melaporkan aksi perundungan ke Mapolres Goa. Selain luka di lengan, korban juga mengaku mengalami sakit di bagian kepala dan kaki. Informasinya itu, ini anak kan jadi takut itu kalau akhirnya itu sekarang itu anak muda itu bagaimana itu standing motor. Disuruh katanya, tapi ini saya punya cucu tidak mau karena takut. Nah ini karena dia tahu takut, akhirnya ditarik katanya itu. Aksi perundungan terhadap siswi SMA ini kini dalam penanganan unit pelindungan perempuan dan anak Reserse Kriminal Polres Goa. Polisi pun berencana memanggil terduga pelaku untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.